Ya, kembali Faham. dalam Selamat Pagi Malaysia bersama dengan saya Syahrin Yusri dan rakan setugas saya Tasnim yang baru habis makan kambing. Alhamdulillah habis kenyang. Kambing di atas meja dia habis dah dalam perut dia dah. Ha, belum, hampir. Hampir. Tak sempat kena masuk studio? Oh, tak sempat, betul, kan? Betul. Okey, tadi kita bercerita tentang kambing. Makan kambing. Makan kambing. Sekarang kita nak cerita bagaimana pembiakannya. Membiarkan kambing tu sendiri. Pertanakan. Pertanakan. Tersasul kenapa tak? Sebab rasa ada bau kambing. Okey, dan bersama tetamu-tetamu kita pada pagi ini bercerita mengenai satu lagi program. Yeah. Di mana program untuk menggalakkan pertanian dan juga pertanakan itu sendiri bagi generasi muda. Betul. Betul. Kita ada program pertanian untuk menggalakkan generasi muda. Kita bersama dengan tetamu kita, Datin Sri Siti Nur Cahaya Ramlan, pengarah eksekutif Agro World Channel. Dan seorang lagi kita ada Haji Syafiq Abdul Majid, pengarah urusan Kelas Farm Sdn Bhd, ada kat sini. Terima kasih datang sudi bersama kami di studio. Okey, baik. Yeah. Kita nak terus bercerita mengenai satu program yang saya kira cukup relevan dengan generasi muda khususnya, iaitu program pertanian untuk menggalakkan generasi muda untuk terus terlibat. Jadi kalau boleh kongsikan terus mengenai program ni. Pada dasarnya industri kambing kita di Malaysia ni, kadar keluaran dalam negara kita adalah sekitar 13% ke 14%, dan kita amat bergantung kepada ternakan kambing import. Jadi dengan itu, bila Kelas Farm menceburi bidang ini, kita menjadikan budaya sebagai pembiak bakaan kambing adalah penting sekali dalam industri kambing. Dengan itu, kita telah mengadakan research dalam pembiakan kambing dan telah memperolehi Bionectar status daripada Biotech Corp Malaysia. Dan juga kita telah memperolehi MyGAP atau Malaysia Good Agriculture Practice dalam untuk pembiakan kambing ini sendiri. Untuk menjamin kambing kita adalah bebas daripada penyakit dan berkualiti tinggi. Jadi sejak kita bermula daripada tahun 2008, kita dapati bahawa baka kambing adalah memainkan peranan utama. Jadi kita dengan itu Kelas Farm telah mencuba dan mengkaji untuk mengeluarkan pembaka-pembaka kambing kelahiran tempatan yang telah adapted dengan cuaca dan pemakanan di Malaysia. Ya. Haji, bercakap tentang pembaka-pembaka kambing ni sebenarnya, kita melihat ia boleh melahirkan usahawan. Jadi mungkin sama ada Tuan Haji ataupun Datin Sri nak bercerita tentang bagaimana program ni boleh melahirkan usahawan, terutamanya usahawan yang mungkin baru nak berjinak-jinak dalam bidang perniagaan. Mungkin boleh kongsikan bersama kami. Pada saya, saya nak orang kata kalau boleh nak lebih ramai lagi orang muda. Sebab kita kena bagi penerangan. Sebenarnya peternakan kambing ini sendiri, orang kata boleh menjadi salah satu pendapatan. Pendapatan Malaysia. Kalau boleh nombor satu. Pasal nenek moyang kita dulu pun daripada peternakan. So tanpa orang kata dia boleh menyimpan duit daripada hasil peternakan, membeli tanah. Itu kenapa orang dulu banyak tanah. Pasal daripada hasil peternakan. Apa lagi dia boleh buat kat kampung? Peternakan. So why not sekarang ni saya dengan Haji wujudkan program ni untuk mawawarkan golongan muda kat sana. Jangan jangan fikir dia tak popular pasal dia peternakan. Tapi saya akan pastikan peternakan ni akan jadi orang kata orang muda akan lebih berjaya. Sebenarnya walaupun dia bekerja pun dia boleh ternak, tak ada masalah. Masih boleh ternak. Masih boleh, tak ada masalah. As long as kalau dia ada tanah, ada orang tu akan jaga, ikut cara kita punya cara. Okey. Kita akan bagi cara, kita akan bagi seminar. Penerangan tentang macam mana bagi makan kambing tu, macam mana jaga keseluruhan kita akan bagi. Itu namanya program mentorship program yang kita akan adakan. Dari langkah pertama sehingga pertama sampai akhir. Jadi bagaimana kalau seseorang ingin mendapatkan maklumat, berapakah adakah dia perlu membayar untuk modal awal dan sebagainya? Dia modal ni bergantung kepada individu. Kita boleh buatkan sistem tu mengikut kemampuan masing-masing. Okey. Okay. Dan kalau saya nak sentuh sedikit Haji mengenai tadi, Haji kata pentingnya baka baka dan kambing tu sendiri bagaimana berbeza, bebas daripada penyakit dan kelainan yang hasil-hasilnya dapat kita lihat, seperti mana dapat kita lihat tu. Mungkin boleh kongsikan dari segi penyelidikannya. Jadi apa kelainan yang dibawa oleh Kelas Farm ni sendiri? Okey, Kelas Farm kita mengkaji bukan saja setakat untuk pembiakan kambing. Kita khususkan kepada pembiak bakaan.
dengan kambing-kambing yang berkualiti tinggi. Dan yang utama ni adalah kelahiran tempatan. Walaupun kita import pada asalnya, Class Farm mengimport kambing sejak tahun last kali tahun 2012. Dan sejak itu kita hanya mengeluarkan kambing sendiri dan kita pasarkan kambing kita saja. Jadi bila kita kata kambing kelahiran tempatan, dia adalah lebih tahan lasak. Dan kita nak juga pembaka yang berjenis tinggi. Maknanya yang pembesarannya adalah cepat. Dan dia memainkan efisiensi dalam ladang tu lebih baik. Jika kita dapat kambing lebih kurang dalam umur 1 tahun, dia boleh mencapai berat hingga 60 kilo. Iaitu double dengan saiz kambing-kambing kampung kan. Yang tu kita tumpukan. Dari segi sasaran tahun ni, ada sasaran yang ditetapkan? Class One telah buat kajian selama 5 tahun. Sejak tahun 2012, sebelum kita memperoleh Bionexus status. Sehingga sekarang kita kita juga mengkaji daripada sudut pembiakan, pemakanan kambing itu sendiri dan sistem pengurusan ladang. Dengan ini, kita sasarkan untuk melahirkan usahawan ternak seramai sekurang-kurangnya 20 orang setiap tahun. Setiap tahun. Okey. Dan sekiranya ada penonton kita yang menonton kita di antara mereka yang berminat untuk menyertai program ni, mungkin ada kriteria syarat tertentu dan apa yang perlu mereka lakukan, Datin Sri? Nampaknya Tasnim berminat sekarang. Ini boleh menjana pendapatan. Pada saya, pada saya umur especially kita golongan muda lah. Masih boleh lah. Berapa umur tu sebenarnya? Pada saya nak start 18 tahun. Memang kita baru beli semalam. Saya nak start 18 tahun. Yes. Kalau boleh sehingga 18 sampai ke atas lah. Jangan kerja seorang tua, tak boleh. Dah sedih dia kan. Semua golongan 18 sampai dan ke atas yang memiliki, orang kata ada tanah. Ada tanah. Ada tanah. Tanah sendiri. Soal tanah sendiri. Tapi kalau macam saya ni ke yang berminat tak ada tanah, macam mana tu Datin Sri? Tak ada tanah. Mungkin ada alternatif lain ke macam mana? Kalau tak ada tanah. Kalau kita tak ada tanah, kita boleh sewa atau pajak tanah tu. Dan juga pihak kerajaan bawah JPV pun dia ada tanah-tanah reserve. Pertanian dia yang kita boleh. Okey, dan program ni jika mereka sertai, berapa lama durasinya? Jadi mungkin bagi mereka yang berminat nak tahu lebih lanjut. Durasi dalam segi mungkin latihan. Termasuk semua. Kita akan mentor selama 1 tahun. Setahun. Iaitu kita membekalkan kambing. Lepas tu kita akan melatih mereka. Tu kita akan melawat ladang mereka dan menjaga kesihatan ternakan itu sendirilah. Okey, dari segi produk. Produk yang dihasilkan selepas dia menjadi hasil selepas 1 tahun, ke mana dia dipasarkan? Adakah dalam di dalam Malaysia sahaja ataupun di luar negara? Itulah orang kata yang saya cakap, yang saya ada program. Okey, kongsikan. Saya pergi ke Kumaka, every year dia akan buat satu festival. Festival sayur-sayuran. So bila saya berada di sana, saya menyelami kehidupan orang di sana, cara masakan diorang. So this is totally different dengan Malaysia. Pasal dia tak ada banyak guna flavor. Herba pun kurang. So I masak sendiri dekat kampung tu. I cook. So bila I gunakan serbuk kunyit tu, dia tak ada serbuk kunyit. So bila ada kunyit hidup tu, dia surprise. Dia cakap selalunya kunyit ni untuk minum. Tak pernah letak dia dalam masakan. Goreng ikan pun tak pernah. So I really surprising. I cakap bila dia rasa makan tu, dia surprise. Dia cakap what the taste, they say. Very good. Even though dia ada flavor, sedap dia cakap. So, I pergi ke Datuk Bandar punya office. Then, dia ajak I pergi untuk sebagai tetamu. So, bila I balik ke Malaysia, I cakap, why not? I dah bincang dengan seorang kawan I, kawan baik I. So, I cakap, why not, Datuk Sri? You pergi sana, take advantage from the festival. So, kita masak dekat sana. Kita perkenalkan produk Malaysia. Dan kebetulan, I pun ada produk. So, I terus call Datuk Bandar directly. Kebetulan dia pun CEO kepada Tourism Philippines. I direct dapat tempat di sana. I dapat booth. I akan masak untuk delegasi, untuk Datuk Bandar, governor di sana. Untuk buat present. So, this is connected lah. This is connected. Yang ini I akan bawa. I help the people, Bumi Putera, Malaysia. I bawa barang diorang tanpa apa-apa syarat. I willing to help them. Ini merupakan produk yang di atas meja kita. Kalau kita kamera boleh zoom sedikit. Ini merupakan produk daripada luar negara. No, this from Malaysia. Ini semua produk Bumi Putera. Contoh ini daripada Puan Sri Nisa Bakri yang depan ni.
Oh ya. Ada asam pedas. Ya. Dia ada asam pedas dan kari. So yang ini ada kicap dan sos. Ini dari daripada inilah. Ini semua daripada Bumi Putra. Dan ini produk Class Farm. Ini seproduk Class Farm sendiri. Kita ada produk marinate lamb. Yep. Kita ada susu fresh. This is fresh. Kita ada fresh. Jadi Datin Seri membawa produk usahawan lain dan juga usaha dan produk sendiri untuk dipasarkan untuk di luar negara. Untuk dipasarkan, untuk diketengahkan. Yeah. Sebab dia tak pernah lagi Malaysia menyertai program ni. Yeah. This is the first time Malaysia sertai dekat Gumakan City. Datin Seri telah berjaya menembusi Alhamdulillah. Pada saya, inilah orang kata titik tolak dia. Titik permulaan dia. Macam mana kita boleh memasarkan bukan saja produk saya. Yeah. Produk berputar di luar sana. Supaya tak tahu di mana nak market, insyaAllah dengan saya ni gunakan AgroWorld dan Class Farm, kami akan pasarkan. Dia tak perlu fikir nak fikir macam mana nak pasarkan, nak ni tak ada. Hantar kepada kami, kami akan pasarkan. Buat masa ni di Filipina saja. Buat masa sekarang, pasal ni first time saya pergi. Ini produk, orang kata contoh produk. Saya akan introduce kat sana. Saya berdoa, permulaanlah. Saya berdoa semoga diorang dapat menerima produk Malaysia. Sebab kita bawa Malaysian halal food ke sana. Pada saya, saya bawa nama Malaysia. Saya berharap mereka dapat menyokong produk Malaysia. Dan Malaysia, negaraku. Malaysia tanah airku. Itu semangat saya, Datin Sri, saya boleh merasai itu. Semangat tu kan. Saya rasa saya nak keluar set sekarang. Saya nak berniaga. Tak, pada saya, saya pun nak sertai sekali. Pada saya, semua boleh berniaga. Betul. Pasal saya muda, saya nak boleh golongan muda tu sama ikut serta. Saya perempuan. Saya bawa anak saya ke Filipin. Saya bawa anak-anak saya sekali untuk bagi anak saya pengalaman juga. Pendedahan daripada awal. Anak saya pun dah pandai berniaga dah sekarang. Umur 5 tahun. Pasal saya nak mendedahkan dia macam mananya orang kata proses perniagaan itu bermula. Alhamdulillah anak saya akan follow sekali. Anak saya yang dulu kecil-kecil tu akan follow. Saya akan tunjukkan kepada dia apa yang mama dia buat dekat sana. So seluruh rakyat Malaysia, kalau boleh saya nak sama-samalah kita menyokong industri peternakan ni. Sama-sama kita menyokong. Contoh produk Bumi Putra, bukan saja Filipin, insya-Allah berjaya di Filipin, saya akan road tour satu dunia. Saya kena fikir masa depan besar sikit. Tapi boleh, ini permulaan. Ini permulaan saya bila saya dapat tempat di Filipin. Pada saya, syukur alhamdulillah. Orang kata dia bagi lagi peluang kepada Malaysia. Saya bukan buat nama saya. Saya bawa nama Malaysia. Bawa nama negara tu. Bawa nama negara. Okey, pesanan, pesanan Datin Seri ataupun dan juga Tuan Haji kepada usahawan-usahawan baru yang ingin menceburi bidang perniagaan ini, orang-orang muda ni sebenarnya. Saya, pada saya, jangan malu. Jangan malu, betul. Jangan malu takut untuk memulakan perniagaan. Apa segi pertanian pun, peternakan, nak dalam cili ke, asalkan di dalam bidang agro. Apa sahaja bidang agro boleh cebu. Contoh nak apa sahaja. So jangan malu, selalu bertanya, tak tahu boleh tanya. So cari mana-mana sumber, banyak portal-portal kerajaan sendiri pun daripada MOA. So pergi ke sana. Jangan malu. So kena, orang kata kena keluar. Especially Melayu. Melayu mesti kena keluar. Kena tunjukkan yang Melayu pun menjadi bangsa yang hebat dalam perniagaan. Haji sendiri? Okey, saya haraplah untuk peternak-peternak baru ni supaya mereka mendalami secara terperinci tentang ilmu yang dia nak ceburi dan selalu terapkan nilai-nilai sustainable farming dalam pembiakan kambing, iaitu pendapatan semasa kita menjalankan pembiakan. Jadi dalam program mentorship kita, kita memperkenalkan mentorship secara sustainable farming supaya mereka dapat pendapatan yang tinggi semasa dalam pembiakan ini. Okey, dan bagaimana cara untuk mereka mendapatkan maklumat lanjut? Ada laman sesawang yang boleh mereka lawati, macam mana? Caranya? Cara dia macam ni. Pergi ke www.agrowc.com. Itu sebenarnya tak siap lagi tu dia punya, kita punya masih kita dalam, masih dalam upgrade. Okay. So kalau nak tengok sikit-sikit boleh tengok di situ dan kami akan bagi tahu dari masa ke semasa kita punya. www.agrowc.com. Baik.
Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Datin Sri. Okay. Syabas kita ucapkan, bangga semangat dan nama Malaysia yang dibawa ke Filipina, satu permulaan yang terbaik sebelum satu dunia kenali. InsyaAllah. Kita berdoa. Harapkan kita ramai golongan muda selepas ni. Macam kita ni, Tasnim. Kita masih layak. Masih layak golongan muda. Belia. Jadi kita lihat dulu bingkisan yang telah disediakan. Dan kembali bersama kami dan Selamat Pagi Malaysia. Ya. Yeah.